Selamat pagi. Ini sekedar update ya dan menunjukkan konsep rumah minimalis saya yang dari depan teras ini ya. Teras sudah banyak sekali tanaman ya. Konsepnya minimalis yang asri ya. Mungkin bukan rumah mewah ya. Rumah yang simple tapi asri. Ini sudah masuk ke ruang tamu. Ya, sederhana aja. Terus di sini saya taruhin sirih gading, tapi ini tidak dengan media tanam tanah, tapi dengan air ya. Meskipun nggak dapat akses matahari, tapi tetap survive. Dan ini nanti ruang tidur, kamar tidurnya dua sama ini, tapi ini saya tutup dulu karena berantakan di dalamnya, berantakan. Ini ruang keluarga. Jadi dari depan, kemudian ini samping, ini juga banyak tanamannya ya. Tuh, di sana ada rak, mungkin nggak terlalu jelas. Jadi di sepanjang mata memandang pasti ada tanaman. Jadi konsep minimalis asri ya. Ini ke belakang di dapur, kalau misalnya keluar dari dapur juga ketemu lagi dengan tanaman. Ini yang sebelah utara harus di setup ulang. Ini dapurnya belum tertata. Dan di sebelah baratnya juga tanaman lagi. Jadi muter keliling itu semuanya serba tanaman. Jadi memang minimalis yang asri. Sepanjang mata memandang yang terlihat bunga, bunga dan bunga yang pastinya membuat refresh ya. Bisa untuk refreshing, can refresh our mind. Jadi yang capek-capek bisa langsung capeknya berkurang karena dihibur oleh banyak tanaman yang cantik-cantik. Oke, sekedar mengupdate dan house tour sedikit ya. Terima kasih. Happy growing, happy gardening, have a great day. I will see you later. Bye.